Tujuan kegiatan yang pertama, menetapkan nomor urut pasangan calon secara transparan dan akuntabel. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui nomor urut yang akan bertanding. 3. Memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan melihat kehadiran daripada pimpinan rapat pleno pada kesempatan sore hari ini. Dengan demikian, maka rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara resmi dibuka. Yang pertama adalah pengundian nomor antrian untuk mendapatkan nomor urut. Selanjutnya kita akan ada dalam proses tanda tangan tanda terima salinan SK penetapan nomor urut pasangan calon oleh Ketua KPU Sorong Selatan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 secara resmi saya tutup.